Dan berita pilihan terakhir, saudara, ramai-ramai pulang kampung. Demi bisa mudik pulang kampung rayakan Natal bersama keluarga, warga rela berdesakan naik kapal meski tak dapat tempat tidur untuk beristirahat selama perjalanan. Beginilah suasana di Pelabuhan Manado 3 hari menjelang Hari Raya Natal. Penumpang kapal tampak memadati kawasan pelabuhan karena ingin pulang kampung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Jumlah penumpang membludak sehingga membuat kapal penuh sesak. Saking ramainya, banyak penumpang yang tidak mendapatkan tempat tidur untuk beristirahat selama perjalanan. Bu, nanti sebentar mau tidur di mana? Di BK atau di? Ini, tidak ada ranjang karena di PPA dan BB penumpang kali ini. Ibu ada pesan dari berapa hari yang lalu? Tidak, ada pesan sih. Oh, cuma, langsung di? Langsung ditampak. Oh, iya. Langsung ditampak. Loh. Tapi keadaannya waktu itu memang soft masih full ya? Langsung full. Sekarang sudah ada tiket. Nah, kalau tiket ibu beli berapa kalau di BK? Kalau di sini beli di kapal 150. Beli di kapal 150. Kalau yang kalau di loket 300. Demi pulang ke kampung halaman bertemu keluarga merayakan Natal dan Tahun Baru, para penumpang kapal ini rela melewati perjalanan meski dalam kondisi yang kurang nyaman. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.